semua. Welcome back to my channel and welcome back to Campus Tour episode ke-16. Hari ini aku Campus Tour di National Xinan University di Nantou. Jadi ini masih di Central Taiwan. Terus Xinan ini terkenal dengan kampusnya yang besar, kampusnya yang bagus, yang cantik juga. Tapi menurut aku sendiri, karena tadi aku udah sedikit menerau gitu ya, apa ya, kelilingin. Emang kampusnya tuh gede banget, gedenya itu kayak ijo gitu ya, kayak gimana ya? Ya kayak di, bukan di kota gitu, karena luas, daerahnya tuh luas banget. Tapi mungkin satu segede Tunghai, aku juga gak tahu ya lebih gede mana ya. Karena belum aku jalanin semua. Nah itu di sana itu ada yang piknik-piknik dan itu ada pohon sakuranya bagus banget guys. Dia ini emang karena di Nantou ya, itu agak naik gitu, agak di, bukan pegunungan ya, karena gak gitu tinggi-tinggi banget. Jadi di sini ada sakura, nanti kita lihat ya di sana. Terus ini aku sekarang lagi ada di, aku nggak tahu ini di mana. Kita cari tahu dulu ini di mana. Jadi karena aku tadi lihatnya sih College of Management itu ke arah sini. Jadi aku tadi parkir di sana, di situ. Terus aku jalan ke sini. Kita lihat-lihat kampusnya seperti apa. Sejauh ini aku suka sih, karena mungkin suasananya kali ya. Terus udah gitu tadi pas aku lewat juga itu ada apa di sebelah kiri gerbang sekolah itu ada dormitory untuk profesor, jadi untuk guru-guru, dosen-dosen di sini. Nah itu jarang banget aku lihat ada palangnya ya. Ah, meskipun di Tunghai juga ada dormitory buat dosen, tapi kalau di sini kayak lebih kayak rumah komplek gitu loh. Terus visitors nggak boleh masuk. Tapi tadi aku kelilingin naik mobil, ya udahlah ya. Oke, kita lihat di sini ada apa. Di situ ada lapangan luas lagi. Kita nggak ada ke sana. Banyak banget tadi tuh di depan ada di situ ada sakura, sama di sini ada lagi. Kayaknya di depan juga ada. Gede banget tuh. Mari kita lihat dari sini kali ya. Di sana deh, di situ. Itu gedung juga. Tapi seperti biasa karena ini hari libur pasti enggak dibuka gitu loh. Enggak mungkin enggak dibuka pintunya. Jadi ya semoga-semoga aja deh. Oke guys, tadi aku udah ke situ dan gak ada tulisan apa-apa. Jadi aku ke sebelah situ dulu ya. Aku agak pusing gitu ya. Terus gak ada orang sama sekali kan. Mungkin memang karena libur ya, libur Sinca, libur panjang. Jadi mungkin orang-orang juga pada pindah gitu ya, pada ke pulang ke rumahnya masing-masing itu orang Taiwannya. Tadi aku lihat sih ada student dormitory, tapi di sebelah sananya lagi. Lihat gak sih guys, ada gunung. Luar biasa. Lah ini ada table tennis. Sini masuknya lewat mana dong? Agak serem-serem gitu gak sih? Sekarang ini kurang lebih jam 4 sore. Terus kayak gini. Ini ada table tennis. Oke. Gak ada tulisannya lagi juga, agak serem juga ya. Mungkin karena sendirian guys, jadi agak ngeri-ngeri gimana gitu. Ada directory, kita lihat di situ. Directory itu. Stay tune! By the way, sepanjang jalanannya itu kan banyak banget daun-daunnya. Ini kayak sekolah terlantar gitu. Agak bingung, guys. Ini. Ini bukan directory, ternyata ini papan mading. Tara, nggak ada apa-apanya. Di sini kayak ada hall. Kita lihat ini gedung apa. Bener-bener literally nggak ada tulisannya. Ada vending machine. Ah, ini dia. Zixun Kongzhen Xueqi. Information Engineering, Teknik Informatika. Departemen Teknik Informatika. Dan itu ada table tennisnya tadi. Kayak gini guys, kampusnya. Wow. Horor ya? Kayak luar negeri ya? Iya, bakal luar negeri sih. Di situ lapangan lagi kan, bener. Di situ lapangan luas lagi. Serem-serem gimana sih? Itu ditutup guys, pintunya. Kurang lebih begini ya. Lihat vending machine-nya ada apa aja. Ini Departemen Information Engineering. Kita lihat lagi yang lain. Tapi aku nggak tahu apakah satu gedung ini dia semua atau bukan.
tapi cuman ada palangnya, palang dia, jadi udah ya, kita asumsikan pokoknya Departemen Teknik Informatika di situ. Di situ tulisannya nggak ya? Semua kayak terlantar gitu, woi. Ini daun berantakan. Ah, di sini di seberangnya yang Departemen Information Engineering ini ada ke GE Kwan. Berarti ini Science and Technology Building nih. Ke GE Kwan. Gedung 1. Jadi mungkin itu gedung 2. Bisa jadi, guys. Kayak gini dalamnya. Dan kayaknya pasti dikunci ya, guys. Enggak ada dicoba lagi. Kayak gini, guys, kelas-kelasnya. Kayak sekolah-sekolah yang di Korea ya. Bagus ya. Tapi kayak kalau mau kemana-mana susah. Karena ini tuh termasuk kayak gunung-gunung gitu. Aduh, ini kenapa tinggi. Oke, kita lanjut lihat lagi yang lain. Jadi, ini bagian science and technology. Ini kita lihat. Itu apa? Oh, ini pintu sampingnya. Ush. Pintu samping. Saya santap dulu Ubi. Terus kita lanjut lagi lihat gedung-gedung yang lain. Yang di sana seberangnya lagi itu enggak ada tulisannya. Jadi itu enggak ada tulisannya. Ini Information Engineering, terus ini Science Technology 1. Nah, yang duanya enggak tahu deh. Itu enggak ada tulisannya, woi. Nyamuk. Jalanannya berbunga, berdaun semua. Aduh, sampai bingung ini sebenarnya dipakai atau enggak gedungnya. Enggak ada tulisannya lagi ya. Jadi enggak usah, terus gelap. Seram. Kayaknya pengen nanti duduk-duduk piknik di sana, tiduran gitu rebahan ya. Kayak seru uga. Kita lihat di itu depannya. Science and Technology 2, guys. Jadi 1, 2. Oke. Nah, ini masih bersih lah ya. Ada tempat parkirnya. Tadi berantakan banget jalannya. Guys, kita lihat. Oke. Gelap, guys. Jadi kurang lebih begini ya. Kurang lebih. Kita lihat-lihat lagi ke gedung-gedung lain. Oke, guys, jadi sekarang aku lagi di kafetaria, jadi kantinnya. Dan gede banget sepertinya, guys. Di sini tuh juga ada student dormitory-nya sama student activity center dan sports health center. Gila, ada di bagian makanan Amerika, terus ini Chinese, Western, ini Wonju itu apa namanya? Apa alat tulis itu loh? Family Mart juga, segede gini, woi. Mungkin karena angin besar kali ya, jadi daun kemana-mana. Bisa buat belanja. Kantinnya tutup. Udah ya. Kita ke atas. Memang gini dong. Jadi tadi tuh di sana kafetarianya, terus ada Sakura lagi, dan di sini ada library-nya, guys. Gede banget gak sih kelihatannya? Wow. Gede banget library-nya. Kayak wow banget gitu. Jadi kayak gak kelihatan ini library kayak hotel, woy. Ya, nah ini tusukan.
Tadaaa. Gede ya. Aku pun terpesona. Terpesona. Bagus sih. Oke, ada selamat datang. Library. Gede sih guys, gila. Tapi tutup semua. Can you see it? Can you? Gini guys. Ada tempat buat ini, disinfektan. Tutup, gak kata apa-apa. Baiklah. Let's go. Gila gede banget gak sih? Segini semua Cinaan wey. Oh my god. Di situ sakura tadi pink. Terus kalau di sini di library, di sebelah ada College of Management di sana. Kita ke sana ya. Stay tuned guys. Yeah, let's go. By the way, pas lagi mau jalan ke College of Management itu, jadi dari perpustakaan ini seberangnya itu ada kayak Wan Li Boulevard-nya punya Tung Hai. Tapi aku nggak tahu ini namanya apa. Lihat deh. Ini library seberang. Okay guys, aku sudah di College of Management. Yay! Tapi ini gedungnya dibuka guys, jadi aku bakal masuk gitu. Kita lihat dalamnya seperti apa. Ini lebih rapi ya, bersih gitu ya, nggak ada daun-daun. Gelap guys, ya seperti ini ya. Widi, National Sinan University College of Management, EMBA. Ada ini aja nih, jurusan-jurusannya nih. International Business Studies, Economics, PhD, EMBA, EMBA Cross Street Program, Interdisciplinary, Department of Tourism. Ya ini, untuk referensi teman-teman ya. Itu ada meeting room itu juga, tadi kayaknya ada orang di situ. Terus tadi aku datang dari sana, terus kalau keluar ada lagi langsung sakura gitu guys. Tapi ini belum sampai lebat banget gitu ya, tapi udah keluar, udah blossom. Wih, gokil ini. Yang sekolah di sini setiap hari foto-foto kali ya. Wah, cantik sekali. Wih, gila. Hutan sakura. Widih, gokil. Cantik ya. Nggak ada fokus sih. Okay guys, jadi di belakangnya College of Management ini literally pohon sakura guys. Cantik banget. Kalau teman-teman nanti kuliah di sini, kayaknya kalau lagi winter gitu ya, spring semester, puas banget foto-foto sama sakura di sini. Bagus loh guys. Ya gak sih? Gedung kuliahnya. Keren. Oke okay guys, aku sekarang lagi ada di College of Education dan ini gedungnya kayak lebih tua dan horor ya. Gini guys, untung ada orang gitu di sini. Ini ada visitor. By the way, ini aku nggak tahu ini suara apa ya. Suara alarm, kayaknya kayak bukan suara alarm. Ya, pokoknya gini guys, dalamnya kayak lebih tua gitu ya daripada yang manajemen tadi. Okay guys, aku lagi ada di administration building dan inilah floor plan dari administration buildingnya. Aku kasih lihat ya. Jadi ya, yang kayak rata-rata universitas lain punya,
kurikulum dan lain-lain, presiden, rektor ya maksudnya, conference room, accounting office, jadi buat bayar uang sekolah, academic affairs di sini juga ya, kurikulum, semua di sini guys. Dan ini dikunci guys, aku sudah cek guys, sudah cek, dikunci guys. Terlalu kayak gini ya, ini hall-nya, keren ya. Nah itu tadi yang kayak only tatau-nya Tonghai, terus itu library-nya guys. Nah, ya kurang lebih begitu ya. Oke guys, jadi aku kayaknya ada di gedung terakhir yang akan aku lihat di Chinan University, dan itu adalah gedung Humanities dan Wantalo. Dan ini kamarnya juga besar, dan apa ya, atmosfernya tuh kayak bukan di Taiwan loh guys. Dan di sini ada kayak padang rumput Teletubbies yang luas sekali. Ini mungkin kalau lagi istirahat gitu ya, bisa duduk di sini sama teman-teman belajar gitu ya dia. Wow. Nah, jadi gedung Humanities di sini guys. Tara, ini gedung Humanities-nya. Gede enggak sih? Gede ya. Yuk kita lihat lebih dekat. Luas banget kan guys? Wih, gila deh. Kayak di film-film gitu ya. Ah, karena gak ada orang kok jadi kayak serem-serem gimana gitu. Oke, jadi ini College of Humanities, Humanities Building-nya. Terus di sana kalau teman-teman bisa lihat itu ada central classroom building, jadi itu kayaknya mungkin kiri kanan ini semuanya tuh tempat buat kelas. Ini luas banget sih guys. Terus aku kurang lagi di belakang, luas banget. Jadi gimana teman-teman, menurut kalian semua Chinan University? Kalau menurut aku, sejauh ini Chinan University ini adalah salah satu favorit aku loh. Lingkungannya tuh bagus banget, aku suka banget. Kalau teman-teman sudah nonton video kampus tour yang ke Chiao Tong, ke Tsinghua, itu juga atmosfernya tuh kurang lebih sama kayak di sini. Cuman karena di sini mungkin lebih kayak ke sentral gitu ya, kayak agak gunung gitu. Jadi udaranya segar, terus lingkungannya luas, bersih. Walaupun tadi ada yang kotor-kotor gitu ya, mungkin kan anginnya besar. Jadi daun-daunnya tuh berserakan kemana-mana. Tapi overall kayak yang di sini juga oke kan ya. Terus College of Management-nya juga bagus. Administration Building, ya iso-so lah ya. Pokoknya yang kurang lebih kan semua kayak gitu. Tapi kalau dari overall environment-nya aku suka banget di sini. Sejuk, kayak healing gitu ya. Banyak healing-nya, banyak yang hijau-hijau, apa namanya, padang rumputnya, terus bisa kayak rekreasi, piknik-piknik sama teman-teman di sini juga bisa. Next time kayaknya aku bakal piknik di sini dan aku akan buat vlog terpisahnya. Jadi tungguin aja, makanya jangan lupa di-subscribe. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu videonya hari ini. Thank you so much for watching this video. See you in the next video, dan jangan lupa di-like, di-comment, di-share, dan di-subscribe YouTube channel aku biar gak ketinggalan video lainnya. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.